jadi orang miskin? Miska, Miska kamu mau kemana Miska? Jangan pergi Miska. Bapak gak usah memberhentiin gue ya. Biar bapak tahu, gue capek hidup jadi orang miskin. Biar bapak aja gak bisa. Biar bapak tahu ya, aku nyesel jadi anak bapak. Astaghfirullahaladzim Miska, jangan pergi ya. Jangan tinggalin bapak. Biar lo tahu ya, gue bisa cari makan sendiri. Gue bisa beli barang gue sendiri. Gue bisa hidup cukup tanpa lo. Gue nyesel jadi anak lo. Miska! Miska! Astaghfirullahaladzim Miska! Miska, jangan tinggalin bapak, Miska! Ya Allah, kenapa anak hamba jadi seperti ini, ya Allah? Ya Allah, tolong kembalikan dari jalan yang benar, ya Allah. Ngapain lo di sini? Ganggu jalan orang aja. Minggir! Sama orang lain juga kasar. Sama orang tuanya kasar. Kok ada anak sekasar itu ya? Mana ya orangnya ya? Dia datang. Bawakan buku-buku aku semuanya. Masih ada aja yang percaya sama cerita-cerita bohong kayak gitu. Ngarang banget. Itu doang sih gue juga bisa ngarang. Di dalam buku-buku ini gak ada yang bohong. Oh ya? Lo tau dari mana cerita-cerita yang ada di situ gak bohong? Ya udah kamu baca dulu buku ini sampai habis. Di sini ada menceritakan 25 nabi. Dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Dari nabi Adam alaihissalam sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada bagaimana cara Allah menciptakan nabinya dan menuntun nabi-nabinya. Kamu baca aja dulu. Nabi, apa sih? Nabi-nabi dari tadi lu ngomong nabi-nabi apa sih? Kalau baby gua tahu tuh di warung gulai. Nabi apa? Udah kamu gak usah banyak komentar dulu. Kamu baca dulu bukunya. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Makasih. Assalamualaikum.